Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita akan memperkenalkan salah satu alat kita, yaitu alat cetak bata interlock genjot. Sini ini multifungsi, bisa untuk bata interlock model flat, dan ini letter U seperti ini. Oke, kita cek. Nah, yang kita cobakan dulu ini yang letter U dulu, nanti setelah ini kita langsung pakai yang flat. Oke, langsung diperagakan oleh teknisi kami, silakan Mas. Yang pertama mungkin seperti biasa, ini pakai hopper alat cetaknya, jadi bahan bisa dimasukkan ke dalam sini. Kenapa dikasih hopper? Biar lebih efisien, lebih cepat kerjanya. Ya, bisa mengisi sampai beberapa kali cetak sekali isian itu. Oke, hati-hati. Oke, langsung aja kita masukkan flanges-nya dalam. Oke, saya ulangi, ini sekali cetak 2. Oke. Kita pasang tuasnya. Kita isi. Kita pastikan sampai benar-benar rata biar nanti hasil stresnya bisa benar-benar bagus dan rapi. Oke, kita tekan. Oke, sampai mentok topernya. Kita keluarkan. Kita keluarkan ini. Taruh. Nah, ini adalah hasil cetakannya yang model letter U. Dimana untuk bata interlock ini kita desain khusus, dimana di sini ada lace-nya biar kelihatan rapi. Di belakang sini juga ada lace, bisa ada nut istilahnya. Cetakan yang kedua. Oke, tuh. Bisa dicek kepadatannya. Oke. Nah, yang kedua untuk hasil cetakan yang bata interlock flat. Nah, ini kita setting ulang. Kita settingannya dengan ntar bautnya bawah sampai mentok. Nah, kita memang kita atur sedemikian rupa ya untuk ukurannya ya. Oke, ini adalah flanges-nya, bisa dimasukkan. Kita isi lagi.
stopernya. Kita keluarkan. Kita keluarkan. Nah, ini adalah hasilnya yang flat, bata yang terlock flat. Sama untuk bagian atas dan bawah dia ada nutnya. Oke, bisa dicek untuk kepadatannya, hasilnya halus dan padat. Ini kita simulasikan pakai semen dan pasir. Oke, demikian tadi cara pengoperasian sekaligus penguji alat terbaru kami yang bata interlock multifungsi, bisa untuk letter U atau flat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kita lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.